sini ada Koko Yosef. Koko Yosef, ini kita ngomongin tentang penipuan secara nyata maupun penipuan secara online yang yeah. banyak sekali korbannya. Mm-hmm. Bahkan ada yang kasus Patrice Go itu sampai korbannya tuh ada 23.000 orang. Yang uangnya tidak bisa kembali. Iya betul, dan selama 30 tahun baru terkuak sekarang. Kemudian bukan 30 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Maksudnya company-nya itu sudah berdiri 30 tahun. Iya betul, iya. Jadi makanya kenapa 23.000 korbannya, karena memang sudah begitu banyak waktunya yang dijalani oleh mereka. Iya. Kita fokus satu-satu aja ya. Fokus satu-satu. Bagaimana mengenai Patrice Go ini? Kalau ini yang kasus ya saya udah lihat lah di sosial media ya. Itu tuh kasusnya Oslak van der Vervoging. Maksudnya apa sih itu tuh? Mampus gue. Lu kan nanya. Lu nanya bisa di sini, enggak usah. Wah, gue enggak kedengeran tuh. Tuh. Itu tuh artinya apa katanya? Hah? Keselak Vogue. Keselak Vogue. Vogue nanyanya sama gue dong. Nanya sama sampingnya. Kasus dia itu menurut hakim bukanlah tindak pidana, tapi melakukan tapi adalah tindak perdata gitu. Tapi kan kerugiannya dalam bentuk uang iya, banyak. Iya, kerugian itu kan belum tentu pidana. Oh. Yang namanya hutang piutang, pokoknya yang hakim melihat ini bukan tindak pidana masuknya ke perdata. Menurut tingkat satu di pengadilan, kasus ini bukan kasus pidana. Okay. Jadi pidananya lepas, supaya, tapi perdatanya tetap. Gitu. Supaya iya. semua mengerti. Tapi kok dia bisa lepas, tersangkanya dilepaskan? Tersangkanya dilepaskan, tersangka itu kan pidana. Tapi apa namanya tergugat sebagai tergugat tidak dilepas. Oke, maaf, pidana dan perdata supaya ngerti semuanya. Iya, berbeda. Pidana itu apa, perdata itu apa? Pidana pastinya ada yang ada hukuman penjaranya, kalau perdata itu hanya ganti rugi. Ganti rugi, okay. denda dan sebagainya gitu. Nah, ini tapi ada ganti rugi enggak? Pet. Saya gini, tok Irfan Hakim tergugat dinyatakan harus mengganti rugi, itu kan perdata. Iya, itu perdata. Tapi enggak di penjara kalau bisa tok. Ya dinyatakan bersalah karena pasal ini penipuan. Tok 5 tahun penjara. Ada juga yang baru kena. Perdatanya kena, pidananya kena juga. Ini perdata. Tapi yang ini pidananya tidak kena, masuknya ke perdata. Berarti akan ada ganti rugi. Iya, semacam itu. Nah, cuma ada yang ngomong. Enggak ada. Iya kan ini putusannya udah belum. Nah, tergantung dari nanti yang digugatan di pengadilannya. Tapi gue pengen nanya nih, kalau perdata, kalau pidana kan kita masuk penjara. Kalau misalnya perdata, misalnya diketok, oke harus mengganti rugi. Misalnya uang sekian. Terus tidak punya uangnya. Nah, terus gak punya uangnya dan lewat terus dari masa itunya gimana? Iya, asetnya bisa disita. Asetnya bisa disita. Kalau gak ada aset. Kalau tidak ada aset ya itu kerugian sendiri dari penggugatnya. Oh. Berarti apa ya, pilot. Sekarang kasus penipuan online. Apakah bisa diusut dan juga dituntut? Bisa, penipuan online sendiri di Indonesia sudah diatur secara khusus di Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1. Itu bisa dipenjara 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Kalau terbukti di media elektronik. Maksudnya di elektronik lah, lewat perangkat elektronik. Okay. Tapi kalau penipuan secara biasa masuknya ke 378. Oke, okay, gimana kalau kita menjadi korban penipuan secara online, apa yang harus kita lakukan? Pastinya lapor ke polisi dong. Satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menangani kasus pidana itu lewat polisi pasti. Kalau aku lapor ke kamu bisa? Jadi pengen laporan mulu ya sama dia ya, Shay?